Karena seorang pemberitaan di Kabupaten Karimunnya tergolong kondusif pada orang. Dan saya yakin teman-teman semua selalu mentaati kode etik jurnalistik yang ada di sesuai dengan kode etik dalam membuat sebuah karya tulis. Kemudian soal pemilu, kenapa bergap, terjadi gap, itu Pak Kapolres sedikit. Sebenarnya media ini kan sebuah bisnis, Pak. Tidak terlepas dari bisnis. Selain melakukan tugas jurnalistik juga sebagai bisnis. Jadi ketika di pemilu itu, karena di situ tanggal 7 sampai 13 Februari, berarti satu minggu mungkin ada proses pada saat penentuan hari pers itu, sehingga ada waktunya 7 sampai 13. Tapi ternyata ditentukanlah hari kemarin itu hari Kamis ya, tanggal 9 untuk hari pers nasional. Ya tentunya ini harinya rekan-rekan media ya untuk berulang tahun ke 77. Nah, saya melihat, saya nunggu instansi lain atau dari rekan-rekan media. Ini awalnya saya lihat ini dari rekan-rekan media ini nggak punya kantor ya, apa mungkin ya tempat apa namanya tempat berkumpul. Tadinya saya mau ke tempat itu untuk mengadakan syukuran. Saya tanya kasih humas, di sini nggak ada. Jadi ya udahlah, kita tarik di Polres saja. Ya bentuk perhatian lah dari kami Polres ya kepada rekan-rekan media yang selama ini sudah melakukan tugasnya sebagai